salam hangat dari keluarga perantau di Kalimantan. Jadi hari ini Bunda mau tengok balai penitipan anak untuk para pekerja di perkebunan sawit ini. Jadi teman-teman, di perusahaan kami ini ada tempat di mana ketika para karyawannya sedang bekerja, supaya nggak khawatir bagi yang punya anak gitu kan. Jadi perusahaan menyediakan fasilitas tempat penitipan anak, dan ini gratis khusus untuk para karyawan perkebunan sawit, di mana di dalamnya itu kita bisa menitipkan anak kita, dan ada pengasuhnya juga di dalam gitu ya. Jadi selama para karyawan itu bekerja, nggak ada rasa khawatir meninggalkan anak-anaknya sendirian di rumah gitu kan, dan itu malah jadi nggak aman. Jadi perusahaan sangat-sangat perhatian sekali gitu ya dengan para karyawannya, sehingga ada tempat penitipan anak yang gratis gitu untuk para karyawan. Jadi selama bekerja dari pagi sampai sore, anak-anaknya bisa dititipkan di sini. Jadi selama mereka bekerja, ada rasa aman, ada rasa nyaman, tidak usah khawatir anaknya ada apa-apa gitu kan di rumah. Jadi bisa ditaruh di sini. Nah, di sini juga nanti anak-anaknya itu dikasih makan, dimandikan gitu ya, diurus dengan baik. Kita lihat ada berapa anak-anaknya, kemudian tempatnya seperti apa dalamnya. Yuk, ikutin yuk masuk ke dalam. Kita lihat ya. Jadi di dalam tuh anak-anak juga bermain bersama-sama gitu kan. Jadi malah seru, enggak kesepian di rumah. Kita lihat ya. Biasanya mereka ramai kalau lihat Bunda, karena kan Bunda gurunya, mereka pasti biasanya ramai. Bismillah, assalamualaikum. Hai. Dapurnya buat makan-makan anak-anak. Jadi ini tempat tas-tas anak-anak disimpan, bawa susu, bawa makanan. Mana tas Adam? Ini Adam bawa apa aja? Jajan, makanan. Ini ruang ayunannya. Anak-anak kalau mau bobo ayunnya di sini. Ini fasilitas kamar mandi. Bersih kok kamar mandinya juga. Nah, semuanya lengkap. Halo. Anak-anaknya rame.
menitipkan anak-anaknya yang rame di sini, anak-anaknya main-main semua. Ya, saya baik, Bu. Senang semua, jadi para karyawan udah nggak khawatir lagi anak-anaknya dititipkan di sini dan gratis dari perusahaan. Terima kasih banget ya. Perusahaan juga memperhatikan kenyamanan para karyawannya bekerja. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah.